What's up Sobat Rider, siap gas bareng LME. Bertemu lagi sama aku Danya di konten Rajin Rincian Aman dan Jitu Ngabers. Apa kamu pernah ngalamin motor susah hidup pas mau berangkat sekolah atau kerja? Apalagi masalah tersebut datang di jam-jam yang udah mepet sama jam masuk kerja. Itu kadang bikin emosi gitu kan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, kali ini kita coba bahas penyebab motor susah dinyalakan. Simak videonya biar kalian tahu juga solusinya bagaimana. Tapi ini ya, sebelum masuk ke inti video, aku ingetin dulu. Takutnya masalah motor kalian nggak nyala itu karena belum masukin kunci kontak atau standar sampingnya yang turun. Coba deh dicek dulu kedua hal itu ya. Nah, penyebab pertama, bisa aja ada permasalahan dari aki motor yang udah lemah atau bahkan mati. Kalau aki lemah, arus listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin jadi kurang. Nah, untuk cek aki, kalian bisa gunakan voltmeter. Aki yang baik biasanya menunjukkan tegangan antara 12,4 hingga 12,7 volt. Jika kurang dari itu, bisa jadi akinya lemah dan perlu diisi ulang atau sampai diganti. Penyebab kedua, bisa jadi pada sistem pengapian seperti busi yang kotor atau aus. Kondisi busi yang kotor atau aus bisa menghalangi percikan api untuk pembakaran. Cara mengatasi hal ini, kamu bisa membersihkan busi menggunakan sikat kawat. Tapi kalau busi udah terlalu aus sih lebih baik ganti aja ke yang baru. Harga busi di toko kita nggak mahal-mahal amat kok. Bisa cek di bawah. Dan pastikan jarak antar elektroda busi sudah sesuai dengan spesifikasi motor kalian. Penyebab selanjutnya bisa aja ada masalah di bagian sistem bahan bakar. Misalnya pompa bensin yang bermasalah atau filter bensin yang tersumbat. Kalau pompa bensin yang rusak, tidak akan bisa mengalirkan bensin ke mesin dengan baik. Segera ganti pompa bensin dengan yang baru sesuai dengan spesifikasi motor. Nah, pada filter bensin, kalau terlihat kotor atau tersumbat, bisa dibersihkan menggunakan kompresor atau semprotan angin. Kalian juga bisa membersihkan area luarnya dengan sikat halus. Cek juga apa ada kerusakan seperti sobekan pada filter bensin. Jika ada, maka lebih baik ganti saja filter bensinnya. Nah, tips untuk permasalahan tersebut, pastikan aki selalu terawat dengan mengecek kondisinya secara berkala. Atau mau pasang aksesoris voltmeter juga bisa. Hindari pemasangan aksesoris kelistrikan yang terlalu berlebihan. Rutinlah memeriksa dan membersihkan busi setiap beberapa bulan sekali. Dan juga gunakan bensin berkualitas serta bersihkan tangki bensin secara berkala untuk menghindari kotoran. Jangan lupa untuk rutin merawat motor kalian agar selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan kapan saja. Dengan melakukan perawatan berkala, kalian bisa terhindar dari masalah motor yang sulit dihidupkan dan bisa memperpanjang usia pemakaian motor kalian. Tapi sebelum pamitan, klik like video ini atau kalian bisa nonton video lainnya seputar otomotif di sini. Dan subscribe untuk dapatkan updatean terbaru dari kita. Saya pamit undur diri, and as always, Ledeng Motor is the best. Tersedia di toko kita.